jumpa lagi di Dinasti Tambun. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kali ini ada yang lagi asik dan senang masak sendiri nih. Kira-kira siapa ya? Masak, masak sendiri. Nah, hari ini kita masak jengkol, sambal, bawang bodas. Kita masak jeng-jeng. Panas, Bi. Panas. Wow. Oh my God, jengkol doang. Nah, biar ini dulu biar buat kita kasih tutup. Wah, Kang Sule ternyata lagi masak di dapur nih, sahabat. Lagi seneng bantuin Bimirah masak ya, Kang. Oh, ini jengkol dari mana nih? Enak baunya nih. Enak baunya nih. Ini jengkol dari Bandung kayaknya. Wow. Abis jengkol, terus ikan asin, terus minyaknya goreng sambal seperti biasa. Goang rikitiu. Emang nih, Kang Sule tidak bisa lepas dari sambal goang, apalagi jengkolnya, sahabat. Hati-hati masaknya gosong ya, Kang. Jadi ini harus buru-buru matang, takutnya si Anton keburu datang, nanti dia ngerewong. Ngerewong apa juga? Nah, setelah jengkol, kita akan masukkan ikan cucut jengkolan. Oh! Menu kali ini jadi perpaduan yang lengkap banget, sahabat. Ada jengkol, ada ikan hiu alias ikan cucut. Padahal belum lama ini Kang Sule baru aja masak ikan cucut juga. Eh tapi kok masukin ikannya kayak gitu sih, Kang? Nah, seperti biasa, huh? Ikan cucut. Setelah ikan cucut, baru kita masukkan bahan-bahan untuk SG ya. Sambal goang. Meskipun Kang Sule suka masak sendiri, ternyata takut juga loh dengan percikan minyak panas. Hati-hati ya Kang Sule. Nah, ikannya udah mateng belum ya? Oke, mateng. Ya. Biar nggak terlalu keras, biar nggak terlalu hitam. Apa yang di? Tos. Tos. Beda kalau tos mantos, lah udah wis, wis. Wih, menggoda banget loh menu simple kesukaan Kang Sule ini. Nah, habis ini mau goreng apa lagi nih? Sekarang kita masukkan. Deketin dong. Nah, ini. Hehehe, kalau ini sih menu yang nggak bisa dihilangkan dalam makanan masyarakat Indonesia. Nah, tahu nggak sih sahabat? Ada jenis cabai yang paling pedas di dunia. Salah satunya adalah cabai Carolina Reaper, sahabat. Ngomong-ngomong, Kang Sule mau ngapain lagi tuh? Oke. Ulek. Kasih garam. Terus sangat kecil, tambahin dikit. Karena ada ikan cucut. Kecil.
Nih, peksinya sama mugure kita kasih banyak. Cukup. Gula 1 sendok. Cukup. Cukup tapi tambahan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Gurih. Nah, ini asamnya. Asamnya kerasa nih. Udah, jangan terlalu manis. Oke. Nikmat banget ya, Kang. Resep sambal goang Kang Sule tidak sulit, sahabat. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur, tinggal sesuaikan, racikan sesuai selera kita. Selesai, saatnya kita makan. Asik, sambal goangnya udah jadi, sahabat. Makanan Kang Sule itu memang simpel dan sederhana banget. Meski simpel, yang penting nikmat dan bikin perut kenyang. Bismillah. Mantap. Yaudah, buat semuanya kita makan dulu. Jangan lupa saksikan Dinasti Tambun setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di RTV Makin Cakep. Dan juga Canda Empire hanya di RTV Makin Cakep. Kita makan dulu. Selamat makan ya Kang Sule. Semoga kesederhanaan dan kerendahan hati Kang Sule bisa menurun ke semua anak-anaknya. Amin. Halo sahabat, balik lagi di Dinasti Tambun. Nah, kali ini mereka ingin tampil di salah satu acara nih. Seperti apa ya? Langsung aja kita lihat yuk. Enjan menjadi bintang. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita mau GR buat acara besok. Ntar tuh ada disuruh kita tuh disuruh nyanyi kayak TikTok, lagu-lagu TikTok gitu. Lights, camera, action. Terus sama aku ntar ada ngerosting sama kayak kompetisi-kompetisi itu. Jadi yang jelas itu semua udah disediain. Jadi aku tinggal baca, tinggal baca terus aku tinggal ngomong. Jadi aku lebih suka gitu sih dibanding kita harus mikir dulu. Dan aku orangnya susah menghafal, susah mikir kalau aku ya. Wah, ternyata Enjan mau tampil dalam sebuah acara nih sahabat. Wow. Semangat ya Enjan, kamu pasti bisa. Oke guys, kita udah mau berangkat. Sampai ketemu sana. Sampai ketemu di tempatnya, oke? Haha, asik, semuanya udah siap. Waktunya meluncur ke lokasi. Oke guys, kita udah nyampe di tempatnya. Dan ini ayah udah datang. Mereka sudah sampai nih sahabat. Pastinya akan ada hal yang seru nih. Dan pastinya heboh. Jadi langsung aja yuk, Enjan masuk ke dalam untuk bersiap-siap. Kira-kira Enjan mau ngapain dulu ya? Kita katanya tuh keep pop-pop gitu. Pop-pop? Pop. Pop-pop. Apa sebutannya? Pop apa? Hah? Pop apa? Pop Sunda. Ada rapper-rapper emang di box beatbox gitu. Di pop. Ya.
Aduh, kece banget sih Injan. Semakin hari gaya Injan semakin keren nih. Makin banyak deh cewek-cewek yang nempel. Hehehe, makin bersinar nih anaknya Kang Sule yang satu ini. Dengan bergaya hip hop dan diiringi lagu beatbox, Enjan terlihat sempurna banget. Bravo Enjan. Nah, setelah ini Enjan gak sendirian loh. Bakal ditemanin siapa ya kira-kira? Boleh gak? Kakak-kakak penyanyinya aja yang nyanyi. Aman Den? Aman. Berapa? Apa tadi sebelum tidur apa dulu? Apa? Sebelum tidur ngapalin dulu katanya guys. Kata Anjan sebelum tidur kita harus ngapalin dulu. Kita ulang-ulang. Sudah aja. Lancar, gak usah baca lirik. Nice. Apa lirik membahas kemarin? Kalau lupa-lupa mah aku pasti kalau udah berapa kali udah hafal. Wah, setelah ini Enjan akan bernyanyi dengan Teh Putri loh. Keren banget. Semakin terlihat deh kemampuan terpendamnya. Apa ya? Guys, biar pura guys, serak guys. Sudah berapa persen menuju 80. Tadi Enjan sama Teh karena dasarnya bisa main dulu. Jadi ternyata kurang naik. Tiba-tiba Enjan naik. Jangan sini, bukan itu, gitu tadi. Jangan tadi, cuman nggak ke kamera aja. Nantilah. Belum tampil aja, udah terlihat kan kekompakan Jan dan Teh Putri. Nah, kalau tadi kan proses mereka saat latihan nih. Sekarang kita lihat yuk konser yang tak terlupakan untuk mereka. Pasti nggak diragukan lagi dong performnya. Kita udah selesai. Alhamdulillah, gimana Jan? Wah, keren. Nah, semua anak-anaknya Kang Sule memang memiliki bakat menjadi bintang ya sahabat. Semua bisa meneruskan jejak sang ayah nih. Oke, kesan-kesannya seru, asik, deg-degan ya banyak lah. Kayaknya seru. Tapi kamu ngerasa berhasil ya tadi? Enggak, masih belum. Ya, belum ya? Belum. Ya, kurang tak. Tapi udah lega kan? Lega. Besoknya. Kasih yang udah nonton. Aduh, Mimin jadi kelepek-kelepek deh melihat penampilan Enjan. Sudah cocok jadi bintang dan artis ternama nih, mah. Semoga karir Enjan semakin berkembang dan sukses terus ya. Itu dia sahabat, keseruan Enjan pada saat mau konser. Halo sahabat, balik lagi di Dinasti Tambun. Nah, kali ini ada kejadian yang tidak biasa. Ada kegaduhan dan keributan nih yang terjadi di Kerajaan Tambun. Wah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Sketsa Dinasti Tambun. Action.
barangkali ada endorsan, kayak siapa tahu kayak bapak. Kan aku sering di atas, siapa tahu rezeki Allah. Hanya kerja malah bedak-bedak. Kamu ada endorsan dari bapak, kerja banyak ya. Ah, saya bilangin sama bapak. Jangan. Ah, bilangin aja sama bapak. Bilangin aja antara sama bapak. Saya ntar jangan bilangin sama bapak. Saya aku lagi kepengen dia berdasar. Aku Ayu kepengen endorse. Berantem aja kayaknya. Ngapain kamu? Minta dicium-cium. Ya saya nggak lihat. Pergi. Pergi. Punya bapak. Bapak cuma bilang-bilang sih. Pokoknya nanti saya bilangin ke bapak. Nah, kalau nggak mau dibilangin, Mbak Mira, saya hukum. Punya bapak. Apa? Udah, saya jalan dulu. Sekarang hukum dulu. Kenapa? Nyanyi. Nyanyi balonku arah lima ya bahasa Jawa tapi ya tapi ya. Kalau bahasa Jawa lendungane aku padam letu apa kuning sing letu sing hijau dong wih jawabnya bahasa Jawa dong jawabnya apa ini bahasa Jawa. Siapa ini? Duduk. Saya tetangga, Pak. Tetangga? Kok saya baru tahu? Ngefans sama saya? Dari saya kecil, Bang Bapak itu ngefans banget, Pak. Ya enggak apa-apa kalau ngefans sama Bapak. Iya, Pak. Kayaknya saya kan di sini sering pertemuan. Iya. Saya jarang lihat muka Bapak. Bapak mau? Enggak tahu saya. Saya itu ada di sini, Pak. Oh gitu? Iya. Tapi kenapa bisa masuk ke rumah orang? Kan harusnya izin dulu, atuh, Pak. Kebetulan itu Bapak tadi ngebuka. Saya masuk aja. Ya Bapak kan tetangga, Pak. Iya, pintu terbuka juga. Bapak tetangga juga nggak gitu, Pak. Ada etikanya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa, Sok. Kalau mau nonton, Mak. Iya, lagi nonton Bapak ya. Saya ikut dulu ya, Pak. Di sini. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, Bapak cari apa? Mana ya, Pak? Tom! Pak! Hah? Oh, ini yang cari-cari. Nonton mana? Ini. Kaget, Pak. Ini saya, aduh. Ada yang hilang, Anton. Apa, Pak? Ini saya udah dibayar ini sama produknya. Terus? Harus diupload sekarang juga. Terus? Terus hilang atau kemana? Bapak cari sesuatu ya? Kamu situ. Sini, dekat sini. Kenal namanya? Tetangga katanya main masuk nonton saya lagi. Lucu bapak ya. Hei, masalah endorse mana? Apa? Saya mau endorse hilang kamu lihat nggak? Oh. Bedak anti jerawat. Tadaa!
dipakai, Pak. Belum bisa dipakai. Barusan dipakai si Mira. Dipakai si Mira? Iya. Wah, ternyata biang dari masalah ini adalah Bimira. Bimira lagi bermimpi, sahabat, memiliki endorse seperti Kang Sule aja. Ada-ada aja sih. Mimin doain deh, Bi. Semoga secepatnya bisa jadi artis sungguhan ya. Biar mendapatkan endorse barang-barang keinginan Bimira. Jangan lupa saksikan Dinasti Tambun setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di RTV Makin Cakep. Oke deh, sahabat. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan terus Dinasti Tambun setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 hanya di RTV Makin Cakep. Kalau begitu, Mimin pamit undur diri dulu. Sampai jumpa.